2008. Film ini disutradarai oleh Molly Surya, sebuah film drama psikopat yang dirilis tahun 2008. Film ini dibintangi antara lain oleh Lady Cheryl, Donny Almansyah, dan Kina Ryoshi. Kisahin kehidupan pelik di Jakarta dari sudut pandang seorang perempuan penuh fantasi sekaligus psikopat. Film ini nyabet penghargaan film terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2008. Ada beberapa adegan yang bisa kamu nikmatin sekaligus dibalut penuh ketegangan. Ya, inilah salah satu contohnya. Ada apa dengan Cinta tahun 2002 dan 2016? Film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002 disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduksi oleh Mila Rosmana dan Riri Riza. Kelas 90-an pasti tahulah film drama romantis yang mengaduk setiap hati para penontonnya. Nah, adegan ikoniknya itu ya cuma itu sendiri saat Cinta yang diperanin Dian Sastro kejar Rangga yang diperanin Nicholas Saputra ke bandara yang hendak pergi meninggalkan Cinta. Tahun 2016 disutradarai oleh Lydia sendiri. Tiketnya habis terjual sampai 3,6 juta yang ditaksir penghasilannya sampai 109,9 miliar. Sekiranya film yang kedua ini kayaknya gak usah diceritain ya gimana alurnya, pasti semua pada tahu. Ya pasti membuat kamu tercabik, senyum, sedih, berduka sekaligus bahagia dalam satu waktu. Gara-gara Bola tahun 2008. Film ini diproduksi oleh Nia Dinata, disutradarai oleh Agansha Karim dan Khalid Khashoggi. Film ini mengusung genre komedi. Heru yang diperankan oleh Herjunot Ali berpacaran sama Laura Basuki yang bekerja sebagai kasir di restoran franchise bakmi milik ayahnya. Mereka berdua penggemar sepak bola yang sangat-sangat berat. Disitulah keintiman mereka dibangun. Dalam film Gara-Gara Bola ini terdapat beberapa adegan cuman hot yang cukup brutal antara Heru, Herjunot Ali, dan pacarnya yang bernama Laura. Ya, cukup brutal bukan? Kamu bisa lihat aja sendiri. Java Hit tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Coral Alien dan dibintangi oleh Kellan Lutz, Mickey Rocky, Aryo Bayu, Atika Hosi Holland sebagai pemeran utama, dan Uli Uliani. Film action Indonesia rasa Amerika ini ngambil setting di Indonesia dan nyeritain tentang pelaku bom bunuh diri yang meledakin dirinya di sebuah pesta di Jawa. Dalam film Java Hit ini, aktris Uli Uliani gak cuma beradu acting, tapi beradu bibir juga sama aktor asal Amerika, Kellan Lutz. Lili Bunga Terakhirku tahun 2015. Film ini disutradarai oleh aktor sekaligus komedian Indra Birowo dan dibintangi oleh Bai Muwong sebagai Tura yang kehidupan masa lalunya sangat pahit karena mengalami depresi yang disebabkan oleh para perampok yang memperkosa ibunya. Beranjak dewasa sampai akhirnya si Tura ini ketemu sama Salvita De Corte yang berperan sebagai pekerja seks komersial bernama Lili di sebuah pila pelacuran milik seorang mucikari yang diperanin Wulan Guritno. Mereka pun saling mencinta walaupun hati si Tura gak setuju dengannya.